Hai guys, seru banget. Jadi keretanya berhenti lumayan lama. Aku bisa jajan dulu di suasana desa seperti ini. Hai, saat ini aku lagi berada di Stasiun Manggarai. Aku akan melakukan perjalanan backpacker menuju kota Bandung dengan biaya hanya Rp15.000 saja. Nah, bagaimana perjalanannya? Kalian harus saksikan sampai habis ya. Di awal dari Stasiun Manggarai ini, saya akan naik kereta jurusan Cikarang dengan biaya transportasinya hanya Rp3.000 saja. Ayo, kita masuk. Oke guys, saya sudah masuk di Stasiun Manggarai. Beginilah kondisi Stasiun Manggarai yang terbaru. Sangat bersih. Dan saya akan menuju perjalanan menuju Bandung dengan cara backpacker. Jadi backpacker itu dengan tarif yang murah, hanya Rp15.000. Kita sudah nyampe di kota Bandung. Jadi lebih hemat antara Jakarta ke Bandung. Jadi dari Stasiun Manggarai ini aku akan naik KRL terlebih dahulu menuju Cikarang. Oke, saat ini aku lagi mencari untuk peron tujuan ke Cikarang. Oke, saya sekarang lagi menuju ke bawah untuk ke peron tujuan Cikarang. Nah, untuk for your information, jika kamu ingin menggunakan KRL ekonomis menuju Bandung ini, saya sarankan kamu ambil tiketnya jauh-jauh hari menggunakan aplikasi dari Kereta Api Indonesia. Kamu bisa juga beli on the spot, ya. Dan nanti perjalanan saya akan dimulai dari kota Cikarang itu di jam 1, jadi harus buru-buru dulu menuju Cikarang terlebih dahulu supaya saya tidak ketinggalan kereta. Oke, ini adalah kereta api KRL Cikarang. Jadi kita menuju ke Cikarang terlebih dahulu. Untuk kereta apinya sudah sampai. Oke guys, saat ini aku sudah nyampe di Stasiun Cikarang. Saat ini di jam 12 kurang 10 menit. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan lagi dari Stasiun Cikarang ini menuju Stasiun Purwakarta. Dan keberangkatannya itu nanti di jam 13 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Oke, jadi dari Stasiun Cikarang ini kita akan masuk ke peron kereta api antar kota. Ini wilayahnya.
kita masuk dulu untuk boarding pass. Kebetulan karena aku udah menggunakan tiket online, jadi nggak perlu ngantri lagi. Oke guys, untuk keberangkatan dari Cikarang menuju Purwakarta, saya naik kereta Walahar Express dengan tiketnya hanya Rp4.000 saja. Hai guys, kita sebentar lagi mau nyampe di Purwakarta. Kebetulan kereta apinya menunggu jalur kosong. Dan ini adalah momen-momen yang sangat spesial yang bisa kita saksikan kalau perjalanan naik kereta api. Tuh, jadi bisa berhenti di tengah jalan gitu guys. Oke, setelah perjalanan lebih kurang 2 jam, saya sudah nyampe di kota Purwakarta. Kemudian saya akan transit lagi di stasiun Purwakarta ini untuk menuju kota Bandung dengan kereta Garut Cibatuah. Dan kebetulan aku sudah beli tiketnya online jauh-jauh hari. Jadi dari Purwakarta ini nanti kita akan berangkat nanti di jam 4 sore dengan harga tiketnya hanya Rp8.000. Kita sudah nyampe di kota Bandung, perjalanan lebih kurang 2,5 jam. Oke, jadi kita tetap harus keluar dulu dari stasiun. Ya, berhubung perjalanan saya masih ada sekitar 1 jam lagi untuk keberangkatannya, jadi saya mau hunting oleh-oleh dulu atau cari hunting makanan buat menuju ke Bandung. Oke guys, kayak gini suasana dari stasiun Purwakarta, sudah ramai banget. Dan kita akan melakukan boarding pass ke Bandung. Untung saya sudah melakukan pembelian tiket. Tadi saya sudah boarding pass. Hai guys, seru banget. Jadi keretanya berhenti lumayan lama. Aku bisa jajan dulu di suasana desa seperti ini. Oke. Okay.
Okay guys, setelah 2 jam lebih perjalanan dari Purwakarta menuju Bandung, akhirnya saya sudah sampai juga di kota Bandung. Kesimpulannya, travelingnya sangat menyenangkan dengan harga yang sangat murah, Rp15.000 dari Jakarta. Kita bisa traveling ke kota Bandung. Kamu disarankan harus menyediakan waktu yang sangat banyak karena memakan waktu perjalanan yang sangat luar biasa. Dan yang pastinya sampai di sini dulu liputan saya perjalanan murah ya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua untuk melakukan traveling secara backpacker, dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and then see you, bye.